Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan News Update. Sejumlah negara asing yang diperbantukan ke Indonesia untuk memadamkan api kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan melalui udara dengan waterbombing masih dilakukan. Pesawat bantuan Malaysia Bombardier 415MP dengan kapasitas angkut 6 ton air sejak 6 hari di Palembang sudah 20 jam melakukan penerbangan untuk pemadaman di kawasan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Pesawat asing bantuan dari Malaysia yang telah diperbantukan sejak 6 hari lalu terus melakukan pemadaman titik api dengan cara waterbombing dengan sekali mengangkut air dari sumber air terdekat di titik api. Titik api di kawasan Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir masih terlihat kobaran api yang cukup luas hingga menimbulkan kepulan asap tebal. Kendala yang dialami pihak Malaysia yaitu adanya pembakaran baru yang sengaja dilakukan di titik baru. Tidak hanya itu, jarak antara sungai dengan kebakaran lahan yang jauh juga menjadi kendala. Sekitar dalam 20 jam, 20 jam rotasi, sisanya harinya, oh harinya sehingga 20 hari bulan ini, 20 hari penambahan, namanya 20 hari bulan. Nah, jika ada diteruskan, ada permintaan, ada diperlukan bantuan, kemungkinan pihak kerjaan.